Selama satu tahun peperangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023 berlangsung, pasukan militer Israel telah melenyapkan 902 keluarga Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh kantor media pemerintah Gaza pada Rabu 2 Oktober 2024. Mereka menyebut sebagai bagian dari genosida yang terus berlangsung oleh tentara Israel dan dilakukan dengan dukungan penuh Amerika Serikat, rezim Israel telah menghapus sebanyak 902 keluarga dari daftar kependudukan. Dalam jumlah yang sangat mengejutkan itu, kantor tersebut menjelaskan bahwa pasukan Netanyahu telah memusnahkan 1.364 keluarga Palestina dengan menewaskan seluruh anggotanya dan meninggalkan hanya satu individu per keluarga. Selain itu, mereka juga memusnahkan 3.472 keluarga Palestina lainnya dengan meninggalkan hanya dua individu per keluarga. Kantor media itu mengatakan, beberapa negara Eropa dan Barat yang memasok senjata turut berpartisipasi dalam perang kemanusiaan yang secara tegas dilarang oleh hukum internasional. Mereka juga mendesak masyarakat internasional dan seluruh organisasi internasional untuk membantu menekan pemerintah AS dan pendudukan kriminal untuk menghentikan genosida dan pertumpahan darah yang terus berlangsung sampai saat ini. Israel terus melanjutkan serangannya di jalur Gaza, meskipun ada resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata. Sejak saat itu, hampir 41.700 warga di jalur Gaza telah tewas, dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan Israel telah menyapu lebih dari separuh populasi yang ada di wilayah itu, sementara blokade terus berlangsung dan menyebabkan pengungsi kekurangan kebutuhan sandang dan pangan.